Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian semua? Bang Aji doakan kalian selalu sehat dan bahagia di rumah atau dimanapun kalian berada. Di video kali ini bakal spesial banget karena Bang Aji dikirim paket yang sangat spesial dari PUBG Mobile. Karena konon katanya paket ini gak banyak yang nerima, sangat limited banget di Indonesia. Jadi Bang Aji pengen nge-share ke teman-teman semua apa yang Bang Aji dapatkan. Selain itu juga Bang Aji berterima kasih banget buat PUBG Mobile Indonesia yang selalu ngirimin sesuatu ke Bang Aji setiap tahunnya untuk mengapresiasi konten kreatornya ya. Dan BTW Bang Aji juga mau minta maaf buat teman-teman semua. Mungkin kalian menyadari ya, satu tahun terakhir Bang Aji kalau bikin konten tuh mukanya lepek banget, lesu banget ya, kayak orang yang banyak pikiran. Tapi memang itulah kenyataannya ya. Jadi satu tahun terakhir itu gue banyak masalah ya, masalah pribadi yang mungkin gak bisa gue ungkapkan ke publik gitu ya, yang berdampak pada konten gua. Ya itu gak profesional sih menurut gua. Tapi ya kadang ada sesuatu yang gak bisa kita kontrol sama sekali teman-teman ya, dan itu berdampak pada hidup kita. Gua gak bisa ceritain ke kalian, mungkin suatu saat nanti pasti kalian akan tahu apa yang gua maksud. Cuman sekarang gua udah mulai lebih bahagia hidup gua, dan berkat kalian semua juga yang masih setia nonton gua, masih bisa bertahan sampai sekarang. Dan gua juga ada fokus dengan channel satu lagi, channel gaming gua, JStory. Di sana gua main game-game story. Mungkin kalau teman-teman tertarik dengan game story bisa mampir di sana. Dan di channel ini nantinya juga gua bakal mulai upload gameplay-gameplay lain yang seru, dan mungkin gua bakal lebih lepas ya dalam bermain game dan lebih bahagia lagi. Karena tujuan utama kita adalah saling membahagiakan. Dan berkat kalian nonton channel ini, gua juga bisa menghidupi keluarga gua. Terima kasih banget teman-teman yang masih setia menonton dan masih ngeklik video ini. Dan gue mohon maaf sekali lagi kalau selama ini gue kurang menghibur kalian. Nah, ini adalah paket yang dikirim oleh PUBG Mobile ke gue langsung. Dan gue senang banget ketika terima paket ini. Kenapa? Karena ini spesial gitu loh ya. 1/100 guys ya. Nah, di sini ada gambar granat. Asal jangan isinya granat aja gitu ya. Bang Aji bakal buka aja langsung ya teman-teman ya. Jadi istri gue udah ngebuka bungkusannya ketika diterima. Katanya ini ada paket nih gitu ya. Tentunya dari PUBG guys ya. Kita bakal buka bareng-bareng. Teng, 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 teng. Nah, sepertinya ini kenapa spesial? Karena isinya ada hubungannya dengan anak kali ya. Karena ketika kita udah punya anak, prioritasnya itu anak ya. Dan kebetulan anak gue itu kemarin baru ulang tahun beberapa bulan lalu. Mungkin ada hubungannya dengan itu ya. Karena tahun lalu itu ketika anak gue lahir, PUBG ngirimin gue tas yang bagus banget, khusus untuk anak kecil, yang sekarang gue pakai untuk keluar biasanya. Bini gue selalu bawa itu tas karena itu berguna banget gitu loh. Isinya ada, wow, ini tuh ya tempat makan. Gue bagus juga, tapi gue gak tau kualitasnya ya. Istri gue baru ngerti kualitasnya karena ini ada seperti vakumnya kayaknya. Gue coba ya, buka ya teman-teman ya. Oh, oke, okay. Seperti ini teman-teman ya. Ini kayak tempat buah gitu ya. Ini bisa dipakai buat simpan buah sih. Keren. Dan ini ada tingkatannya ya. Jadi ini untuk kayak anak kecil sih. Untuk anak kecil dari bawa bekal kemana gitu, misalnya kita pengen camping atau segala macam, keren banget teman-teman ya. Dan gue nggak tahu ada produknya dijual apa nggak. Kalau tas yang gue dikirim itu langsung dari Tencent teman-teman ya, jadi itu memang produknya Tencent. Keren banget, ada tulisan apa nih, I am 1/100, kemudian ada gambar helm PUBG dan winner winner chicken dinner ini ya. Winner winner chicken dinner. Yeay, terima kasih PUBG. Entah kenapa gue lebih senang kalau hadiahnya itu untuk keluarga gue sih daripada untuk gue. Oke, okay, menarik banget karena ini gue nggak pernah lihat produknya. Jadi ini agak spesial buat gue. Gue nggak tahu kualitasnya, nanti istri gue yang menentukan, oke? Okay? Berikutnya yang lain gue bakal tunjukin lagi teman-teman ya. Wah, yang lain nih. Ini apa? Gue nggak tahu ya. Gue coba buka guys ya. Ini kayak mousepad. Sepertinya ini memang benar-benar mousepad. Oh, ini mousepad kayaknya guys. Oke. Okay. Sayangnya main PUBG Mobile nggak pakai mousepad ya guys ya. Mousepad itu untuk mouse teman-teman ya. Gue bakal coba buka. Menarik sih ini. Mousepad, ya nggak sih? Kayaknya mousepad deh temen-temen. Oke, mousepad tapi ukurannya mini banget. Oke, tapi keren. Gue suka warnanya unik banget. Sayangnya gue pakai mousepadnya yang lumayan gede ya guys ya. Selain itu juga ini gue main board game. Biasanya gue main board game juga pakai pad gini. Sayangnya ini terlalu kecil. Tapi gue suka sih tetap ya. Thank you banget PUBG. Setidaknya ini bakal berguna sih. Bisa gue timpa di atas meja gue pakai. Atau mungkin gue simpen. Bisa dipakai untuk misalnya kalau kita keluar rumah, kemudian mungkin butuh mousepad, ukurannya kecil bisa gampang dibawa. Keren. Kemudian ada topi guys ya. Topi, oh gue kira tadi topi anak kecil loh. Ternyata topi bawa bapak guys ya. Ini bisa gue pakai buat konten guys.
Oh, boleh juga nih PUBG. Ini topiknya lucu guys ya, kayak topi apa ya? Gue coba lepas ya. Tapi mic gue di sini, mohon dimaklumin ya guys. Gue coba dulu ya. Mic gue gimana nih? Oke, menurut gue sih, gue nggak bisa pakai guys, karena mic gue di sini guys. Gimana dong? Ini bagus ini, bisa gue pakai sih nanti. Keren sih, nyaman. Oke. Pas dengan ukuran kepala gue, jadi nyaman banget. Menurut gue sih ini lumayan sih kualitasnya. Tapi gue pernah dikirimin, bukan oleh PUBG ya, kualitasnya kurang bagus. Oh ini ada tulisannya, winner winner chicken dinner guys ya. Pada akhirnya nggak kepakai sama gue. Dan ini ada seperti bekas coretan ya PUBG ya. Gue nggak tahu apa yang siapa yang nyoret. Kemudian ada, oh ada dua hal lagi guys di dalam ya. Ada dua hal lagi di sini. Ada dua hal ini lagi guys ya. Ini kayaknya tas buat belajar. Ini cukup berguna sih buat gue. Karena kalau ke mall sekarang itu harus bawa tas belanjaan ya guys ya. Menurut gue ini lumayan bagus sih. Tapi ukurannya kecil banget ya. Oke. Dan ada bau aneh coy. Sumpah. Kayak bau ikan asin. Wah ini jangkanya udah dipakai ya. Tension kayak mana nyari tension. Oke. Jadi ini tas biasa doang. Kertas kresek yang biasa digunakan untuk belanja. Tapi gue lebih prefer yang punya IKEA sih. Karena ini terlalu kecil temen-temen ya. Nggak bakal muat. Tapi ini lumayan kuat sih sepertinya. Yang terakhir ini ada, ini agak tebel. Oh ini. Oh ini ya, oke. Jadi PUBG selalu mengirimkan catatan ya buat kita. Ini satu kualitasnya agak gede sih. Agak bagus sih. Dan yang selalu make catatan seperti ini biasanya istri gua buat laporan keuangannya dia ke gua. Jadi istri gua itu selalu mencatat keuangannya setiap bulan. Yep, itu penting guys ya. Mencatat pengeluaran itu penting dan wow, ada magnetnya coy. Bukunya seperti ini. Ini ada magnetnya. Menurut gue ini bagus sih, karena bahannya ini kayak karet teman-teman ya, kayak karet gitu loh. Wah cakep banget. Warna cakep banget juga. Oh dia kayak sampul gitu ya, dia kayak karet beneran nih. Nah lihat nih, bagian dalamnya seperti ini. PUBG itu kalau ngirim catatan tuh selalu kayak gini guys, gak pernah yang ada garisnya cuy. Selalu polosan gini. Jadi orang yang nulisnya gak lurus tuh bakal miring-miring tuh ke bawah-bawah tuh. Oke. Tapi gue senang banget dikirimin PUBG ya, barang-barang kayak gini. Karena dibanding gue dikirimin barang-barang yang gak jelas gitu ya. Gue pernah dikirimin kayak ginian. Gue tunjukin bentar ya. Ini dia. Ini sebenarnya lampu guys ya. Cuman karena gak mungkin gue nyalain, gue potong. Lihat nih kabelnya gue potong. Gue mikir ya udahlah gue potong aja lah, gak mungkin gue nyalain ya. Kabelnya gue potong. Bahkan ini hampir gue buang gitu loh. Banyak barang yang menurut gue yang kurang aplikasi di, bisa diaplikasikan atau dipakai itu. Gue tuh bukan pencinta pajangan ya guys ya. Jadi rumah gue tuh kalau ada pajangan yang gak kepake pasti gue buang udah. Nah ini udah hampir gue buang guys. Cuman gue mikirnya ngasih ke orang. Ngasih ke orang tapi udah rusak gue potong lagi kan. Yaudah gue simpen aja lah untuk mengapresiasi pemberian ya. Karena gue mikirnya kalau gue dikasih barang sama orang ya harusnya gue simpan. Ya kalau gue mau ngasih orang lagi berarti gue gak menghargai pemberiannya. Gue mikirnya kayak gitu kemarin. Akhirnya gue potong ya, gue pakai buat pajangan doang. Cuman gak bisa nyala lagi. Ini sebenarnya bisa nyala guys ya. Ini dari bawah keluar lampu, dia nyala-nyala gitu loh. Ada LED-nya. Kabelnya gue potong. Jujur kan gue kan jadi orang kan. Jadi ternyata isinya adalah peralatan untuk anak-anak Bang Eji doang temen-temen ya. Jadi cuman untuk ibu-ibu ya, sama satu topi. Nah konon katanya ini gak banyak yang dapat. Ya mungkin karena ininya sih, kotak makanan kali ya. Karena lebih relate ke anak kecil gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang nungguin gue bakar-bakar UC, kan ada yang komen kan. Jadi gue bakal segera bakar UC, jadi tunggu ya teman-teman ya. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah mampir di channel gue dan udah nangkringin. Walaupun kita cuma ngobrol seperti ini, kadang menarik juga ya. Karena gue juga penasaran sih, oh gue dikirim apa. Ini jujur ya, gue belum ngeliat tadi isi barangnya. Tapi mungkin istri gue udah kebuka, karena ini tadi dalam keadaan terbuka dah guys, gue dapetinnya. Dan kotaknya ini lumayan berguna sih menurut gue. Karena gue orangnya gak suka barang keluar-keluar. Jadi biasanya gue kalau ada barang banyak berantakan gue masukin ke kotak. Nah kotak dari PUBG ini biasanya bagus-bagus. Mungkin mereka pakai ini. Oh tapi ini gak bagus guys. Kenapa gak bagus? Ini ya gue kasih lihat ya. Gue paling benci itu terima paket itu di lem. Tapi mau gak mau kalau orang bikin, ini apa sih istilahnya, kalau orang hampers ya. Ini biasanya mereka kan nyuruh orang buat bikinin hampers kan. Mereka biasanya kayak gini guys, kotaknya bagus-bagus ya kan, dalamnya ditempelin gabus.
Alhasil ini dilem sama mereka, gak bisa dipakai lagi ini. Bisa sih kalau gua mau, cuman ya males aja gitu ada item-item gini, alay banget gitu kan. Tapi terima kasih banget ya buat PUBG ya yang sudah ngirimin gua. Yang paling berguna kayaknya bakal ini untuk nyimpan buah kayaknya. Gua sama istri gua suka makan buah. Dan buat teman-teman yang udah mampir juga gua terima kasih udah menonton ketidakjelasan yang hakiki ini. Tapi kalian pasti penasaran kan isinya apa? Akhirnya udah kelihatan ya. Ada mousepad, winner-winner chicken dinner berwarna biru. Kualitasnya bagus, kenapa gua bilang bagus? Dirajut guys ya. Kalau kalian mau lihat mousepad yang bagus itu ujungnya dirajut guys. Dirajut nih. Artinya dia enggak bakal bleber-bleber. Ini yang berkualitas tuh biasanya dirajut ya. Kalau yang enggak berkualitas kayak yang gua pakai ini nih, dia mulai kebuka gitu loh. Harganya mahal tapi kayak gitu kelakuannya. Kemudian dapetin ini 3 lantai, 3 tingkat ya. Cuman ada tulisan di depan. Yang pertama bagus, yang kedua enggak tahu gua, soalnya yang pertama ada karetnya. Kemudian dapetin topi. Topi kece badai. Gua suka topinya. Mungkin gua bakal pakai konten menggunakan topi yang satu ini. Gua enggak punya topi seperti ini, topi alay seperti ini. Catatannya gue bagus menurut gue, istri gue pasti suka ya. Yang terakhir ini gue nggak itu suka ya, menurut gue ini agak wasting. Tapi sejauh ini ya mungkin bisa gue bawa untuk belanja sih. Ya mungkin dijual aku kali guys ya. Ada yang mau beli gak guys? Gak ada ya. Barang yang paling mahal yang gue terima dari PUBG itu babe teman-teman ya, masih gue simpen, nggak pernah, maksudnya nggak pernah gue pakai banget sih. Gue pakai cuman paling 10 menit gue pakai buat konten kemarin, habis itu gue lepas langsung gitu ya. Walaupun harganya udah turun ya, gue bakal museumkan itu barang. Siapa tahu nanti gue jadi legend gitu kan. Terus anak gue butuh uang, bisa dijual sama dia. Bercanda ya guys ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir, udah nge-support channel ini dari awal sampai sekarang. Walaupun sekarang relatif sepi ya, bisa gue akuin ya channelnya. Tapi itulah hidup ya. Hidup itu selalu berputar. Kita kalau nggak segera mengikuti perkembangan zaman, kita bakal tenggelam. Karena selera orang itu selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Gue juga mengakui teman-teman mungkin ada yang bosen, ya wajar teman-teman ya. Makanya gue itu harus lebih berinovasi. Ya, yang salah bukan yang nonton, tapi yang membuat konten. Jadi gue nggak bisa menyalahkan yang nonton, ya kan? Karena gue nggak berinovatif, nggak memberikan konten yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan selain itu juga trennya juga sedang menurun. Dan semoga kedepannya kita bakal bikin konten yang lebih menarik. Dan terima kasih sekali lagi buat PUBG dan teman-teman yang selalu support Bang EJ. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.